Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Putri Rezeki Korompet dari kelas D Program Studi Hubungan Internasional. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat ilmu. Langsung saja, tanpa basa-basi, let's get started. Filsafat ilmu. Pasti teman-teman berpikir, apa sih itu filsafat? Mengapa kita harus belajar filsafat? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengenalkan kepada teman-teman semua apa itu filsafat ilmu. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu apa makna filsafat, apa makna ilmu dan filsafat ilmu, bagaimana berpikir secara filsafati menjadi ilmu, dan yang terakhir yaitu bagaimana mentransformasikan filsafati berpikir menjadi ilmu dan mengembangkan ilmu melalui berpikir filsafat. Yang pertama, apa filsafat? Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo berarti sangat cinta, sedangkan sophia berarti kesucian, kebijaksanaan, atau kebenaran. Kebenaran yang dimaksud yaitu kebenaran harus dikembangkan dan diperjuangkan dengan sepenuh jiwa dan raga sebagaimana telah dipraktikkan oleh para filsuf besar, yaitu Socrates dalam sejarah Yunani ataupun Imam Hambali dalam sejarah Islam klasik yang telah mempertahankan pendapat secara kokoh. Nah, pasti di sini kalian bertanya-tanya, siapa sih Imam Hambali dan Socrates? Imam Hambali, dia telah melakukan debat kemakhlukan Al-Quran antara dirinya dengan Kafil Al-Makmun. Sedangkan Socrates telah melakukan debat dengan 30 Tyrants tentang negara demokrasi. Nah, selanjutnya yaitu apa itu ilmu? Secara sederhana, menurut Conjeraningrat, ilmu adalah pengetahuan atau knowledge, yakni apa-apa yang kita ketahui yang disusun secara sistematis agar mudah dimengerti dan bersifat terbuka sehingga dapat diketahui oleh siapa saja, serta bersedia untuk dikonfirmasi melalui metode verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi yaitu bersedia dilacak letak kebenarannya, sedangkan falsifikasi yaitu bersedia dilacak atau dicari letak kesalahannya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara berpikir secara filsafati. Berpikir filsafat jangan hanya dengan pikiran semata, maka harus ditransformasi dalam aktivitas real berupa proses simulasi dalam ruang sosial secara langsung, sehingga simulasi benar-benar menjadi simulasi yang real. Dan dari sini kita dapat mengevaluasi benar atau tidak benarnya, sehingga kita bisa kembangkan dalam proses penyempurnaan dari hasil pemikiran. Nah, inilah yang membuat proses berpikir dapat menghasilkan ilmu yang luar biasa. Nah, yang terakhir yaitu mentransformasi berpikir filsafat menjadi ilmu. Filsafat dapat kita ketahui yaitu memberikan ruang berpikir secara bebas sehingga kita dapat memperoleh stimulus dan gagasan baru. Sedangkan untuk mengembangkan ilmu dengan filsafat, filsafat itu mengelola imajinasi manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Semua keingintahuan itu yang akan memunculkan gagasan untuk melakukan riset atau gagasan baru. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman semua paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.